Marquez meninggalkan cerita yang kurang menyenangkan buat penikmat MotoGP di seluruh dunia. Ini berkaitan insidennya dengan Jorge Martin yang menurut pandangan awam manuvernya membuatnya jatuh dan parahnya lagi menyeret Jorge Martin yang berada di sisi luar. Sama-sama memulai balapan pada grid 2, Martin membuat manuver awal yang sedikit agresif namun masih bersih dan menyebabkan Marquez lebih melebar untuk menghindar. Tak lama setelahnya, giliran Marc Marquez yang melakukan manuver tersebut, namun sayangnya motornya tergelincir dan menyeret Jorge Martin. Peristiwa ini menyedot perhatian penikmat MotoGP. Sangat disayangkan mengingat sejak Marquez cedera, pertarungan seperti kurang greget. Banyak yang menyayangkan, banyak pula yang senang, khususnya bagi pendukung Valentino Rossi. Kenapa ya? Yuk kita lihat momen Rossi jatuh karena Marquez, dan sebaliknya.